Jumpa lagi dengan Shire. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendedikasikan chapter di Wattpad dengan mobile handphone. Nah, caranya gampang. Sayangnya, sistem dedikasi tidak muncul menggunakan APP. Karenanya, kita tidak akan memakai APP, melainkan hanya menggunakan browser yang ada di mobile phone. Shire menggunakan browser Chrome, kita bisa menuju ke halaman depan. Caranya adalah kita scroll di paling bawah, lalu pilih tampilkan situs penuh atau view full site, tergantung setting bahasa teman-teman. Kalau sudah, nanti dia akan muncul seperti ini, tampilan seperti di website komputer. Kemudian seperti biasa kita pencet ciptakan, lalu kita setup supaya masuk lagi ke chapter yang mau kita edit. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat yang di titik yang di atas ini. Nah, itu bisa ditekan. Dipencet ada yang namanya dedikasi atau dedication. Tambah. Kemudian ketikkan username yang hendak kita dedikasikan. Ingat, username-nya harus sudah pernah kita follow. Nanti akan muncul. Kalau sudah, boleh dipencet publikasikan. Nanti akan muncul di sini. Dedikasikan untuk Fujidango. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita mendedikasikan chapter di Wattpad menggunakan mobile phone. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Yuk subscribe dan kasih jempol ke atas kalau dirasa bermanfaat. Sampai jumpa.